Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Riri. Di video kali ini, saya ingin membagikan tutorial cara membuat bolu kukus nutrisari dengan satu telur dan tanpa mixer ya teman-teman. Rasanya tetap lembut dan sangat enak. Jadi buat teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Pecahkan satu buah butir telur. Tiga sendok makan gula pasir atau bisa sesuai selera. Setengah sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP. Lalu kocok menggunakan kocokan manual seperti ini. Jika teman-teman mempunyai mixer, bisa menggunakan mixer ya. Kocok hingga putih, pucat, mengental, dan berjejak. Nah, jika sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 8 sendok makan tepung terigu. Setengah sendok teh baking powder, lalu aduk secara merata. Setelah itu, siapkan santan instan Kara kemasan 65 ml. Lalu tambahkan nutrisari kemasan yang seperti ini. Ini yang sweet orange ya, boleh yang rasa lainnya ya teman-teman. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, ayak tepung terigu yang sudah dicampur dengan baking powder tadi. Tujuannya agar lebih mudah tercampur tepungnya dan juga lebih halus ya. Kemudian tambahkan santan yang sudah dicampur dengan nutrisari tadi, lalu aduk secara merata sampai semuanya tercampur. Kemudian, siapkan cetakan. Ini cetakan yang kecil ya, teman-teman. Cetakan untuk puding satu puding. Lalu tuang adonan ke dalam cetakannya. Tapi teman-teman boleh pakai cetakan yang lain ya, kalau misalnya ada loyang yang bulat atau yang lainnya bisa-bisa aja. Hentakan terlebih dahulu sebelum dikukus agar adonannya merata nanti saat dikukus. Kemudian kukus adonan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit.
Setelah itu, keluarkan bolu dari cetakannya ya. Lalu potong sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman, bolu kukus nutrisarinya ala Dapur Riri sudah siap dinikmati. Sangat lembut dan sangat ekonomis. Jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah ya. Nah, itu dia tutorial dari saya. Jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.